Lalu kembali lagi bersama saya Kelengkung. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan cheat saat kita memainkan game Nintendo 64 di Android, seperti itu menggunakan emulator Free 64. Untuk tutorial penggunaan emulator ini kalian bisa mencari videonya di channel saya, seperti itu. Nah, lalu kita langsung buka aplikasinya Free 64 itu. Saya mainkan gamenya, pilih gamenya, kita pilih yang kanan. Ini ada daftar gamenya. Ini yang game yang sudah saya download, tombolnya warna merah. Oh, ada iklan, kita close. Nah, kemudian kita langsung play. Nah, ini ada enable cheat gitu, kita aktifkan pre-check, maka cheatnya akan otomatis muncul di sini. Jadi aplikasi ini langsung mendeteksi cheat dari game yang kita mainkan, jadi kita tidak usah mencari cheatnya gitu, jadi lebih simpel gitu. Nah, kita langsung beri cek di cheat yang mau kita aktifkan gitu. No lab to rest, saya mengaktifkan cheat ini saja. Kalian juga bisa mengaktifkan banyak cheat, tapi saya ingin mengaktifkan cheat ini saja. No lab to rest, kita scroll ke atas gitu, kita langsung pilih resume. Ya, seperti itu. Demikian video dari saya. Jangan lupa untuk mensubscribe channel saya untuk mendapatkan update terbaru mengenai trik komputer dari saya. Dan jika kalian suka video ini, kalian bisa menombol tombol like seperti itu. Dan jangan lupa pula untuk men-share video ini ke teman-teman kalian atau di sosial media lain. Terima kasih dan semoga bermanfaat.